PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia diwaugan ku Komunitas Kendaraan Listrik Jawa Barat ngokolakeun kegiatan fun reading keliling Kota Bandung. Eta kegiatan teh salaku tarekah kampanye ngeunaan mangpirang manfaat jeung kapunjulan kendaraan listrik ka masyarakat dina raraga ngurangan polusi udara. Mangpirang tarekah anu dilakonan ku PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nggoning kampanye ngeunaan kendaraan listrik ka masyarakat anu daganana pikeun ngurangan kakeumahan hawa atawa polusi terus dipaju. Mangpirang tarekah dilakonan ku PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nggoning kampanye ngeunaan kendaraan listrik ka masyarakat anu daganana pikeun ngurangan kakeumahan hawa atawa polusi udara. Salah saji tarekah anu dilakonan ku PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nyaeta ngaliwatan kagiatan fun riding keliling Kota Bandung jeung Komunitas Kendaraan Listrik Jawa Barat. Lian ti itu, PLN UID Jawa Barat ge diwaugan ku Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat salaku pembina Komunitas Kendaraan Listrik Jawa Barat mayeng ngalakonan kolaborasi kampanye akselerasi penggunaan energi baru terbarukan salaku lengkah anu konkret ngajalankan program pemerintah utamana Provinsi Jawa Barat anu nuluykeun program Jabar Tanpa Emisi Sangkan Lenggeng. Alhamdulillah pada hari ini Jabar Smile Festival memulai dengan acara riding dari UP3, kita keliling Bandung ya, cukup jauh sekitar 20 kilo menggunakan electric vehicle motor listrik bareng-bareng dengan komunitas kendaraan listrik. Ya, ada 100 kendaraan listrik yang kita tadi bareng-bareng. Perjalanan sangat menyenangkan, motor berjalan dengan sangat smooth ya, kita bisa melaju dengan kendaraan yang sedang, dengan pelan, bahkan ngebut-ngebut sedikit bisa. Kemudian kita juga bisa berkendara sendiri, berkendara berboncengan. Kendaraan listrik bisa digunakan dengan aman di jalan raya. Mari kita gunakan ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Sakumaha anu kabejakeun samemehna salaku tarekah pikeun ngarojong kampanye marake kendaraan listrik, PLN geus ngawangun infrastruktur pangeusian ulang baterai kendaraan listrik di sajumlah tempat strategis. Lian ti kitu PLN ge masrahkeun promo Super Everyday anu dilarapkeun tepi ka tanggal 31 Desember 2023. Eta promo teh berlaku keur pelanggan anu hayang boga panyambung anyar fasilitas pangeusian daya di imahna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.